Ala la 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 la. Bismillah Indonesiaku. Terus dicelupin ke sini. Terus? Terus gini. Tuapkan. Oh, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sekarang kita mau kelinci guling ya. Kita buat kelinci guling, guys, ya. Tapi ini dagingnya alot, guys. Jadi kita sate aja ya. Kita iris-iris karena alot dagingnya. Oke, guys. Kue kita makan. Drop it. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum pemirsa. Salam produk alam, guys. Mana produk alam, nak? Produk alamnya gak ada, guys. Tapi si daging kelinci juga sama produk alam, ya. Ini juga produk alam karena kita hidup di alam, guys. Iya, benar. Di alam dunia, ya. Oke, guys, di sini mukbangnya agak unik. Uniknya itu sedikit, ya. Mungkin akan banyak hujatan. Bang, bukan mukbang itu, bang. Makan aja sendiri di rumah, kayak gitu. Oke, guys, sebelum saya sebutkan, kita akan mukbang aja. Mukbang apa aja, pasti teman-teman juga udah tahu. Tapi sebelum itu, saya memperkenalkan dulu. Ini adalah saudara saya, guys, ya. Oke. Dia juga punya channel. Nama channelnya apa? Kang Mimid. Kang Mimid. Silakan cek di sini namanya Kang Mimid, ya. Mohon bantuannya ya, okay, untuk mampir. Subscribe, guys, ya. Di subscribe, di komen, di like juga, guys. Okay. Ini pemula ya, guys. Mudah-mudahan lah maju sukses, ya. Amin. Oke, okay, guys, di sini kita mau makan sate. Tadinya kita nggak ada rencana buat di sate. Tapi tadinya, karena ini dagingnya alot banget. Dagingnya alot, guys. Udah buat kelinci guling, dagingnya itu alot, ya udah kami sate aja iris-iris ya. Lagi dipotong-potong, jangan dibuat sate, ya. Terus di sini ada apa teh? Uli. Nah, ini uli ketan, uli nasi ketan. Ketan nih, uli ketan, dan di sini sambalnya sambal kecap, ada toppingnya itu ada cabe, ada bawang merah, ya, seperti itu, ya, guys. Dan kerupuk dan daun cau. Daun gebong, daun pisang. Oke, guys, gak perlu lama-lama. Sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sok, say. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen nyobain, guys, ini daging sate gimana rasanya. Ini yang dicocok ke bumbu, olinya apa satenya, bang? Boleh dua-duanya juga. Oh, boleh. Kita proteskan dulu. Oh iya. Nah, gini. Aduh, guys, gimana rasanya ini, guys? Sate kelinci, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat, enak, cuman agak alot doang. Bismillah. Rim. Enak, mantap. Jadi kayak daging apa, ya? Mirip sama daging ayam sih, cuman ini agak alot doang. Perbandingannya ada daging bayawak, guys, ya. Tapi jangan pernah ada daging bayawak. Cobaan tuh. Haram, guys. Cobain ulenya, Kang Wen. Iya, kan. Copot, ya. Cakial, guys. Kita cobain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ajib lah pokoknya. Ini enak sih, guys. Tadi mah alot banget, kemeral gitu. Fokus karet. Kalau makan uli itu ada triknya. Gimana, Kang?
Jadi ambil gini, ya. Ini ambil. Nah. Terus la 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 la. Bismillah Indonesiaku. Terus dicelupin ke sini. Terus gini, kuapkan. Oh, ajib. Gitu. Itu yang lagi viral guys. Itu orang Afrika itu. Afrika. Guys, ada cabenya, ada bawangnya. Bumbu buat sendiri apa? Buatin istri, Bang? Istri. Kenapa nggak buat sendiri? Nggak bisa, saya mah kan. Bisanya tuh cuma makan, Sam. Oh, benar-benar. Saya bisanya makan aja. Kalau saya mah bisanya makan, istri saya yang buat semuanya, gitu. Kan saya mah yang kerjanya cari duit. Ah, ya benar, Kang lah. Aduh. Cobaan-cobaan gak cobaan? Kode enak itu kumaha. Jadi nikmat bener. Jadi nikmat. Cokot iya nak. Kala-kala Kang, habis akan lah sate Kang ya. Oli nah. Cuman kalau di Afrika mah ditepok-tepok lah, pok-pok-pok. Cuman kita mah langsung ambil aja karena cepal guys. Cepal. Terus ini la 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 la. Kodenya gitu. Oh. Bismillah Afrikaku, celupkan ke sini, terus dimakan. Gimana kan? Gitu. Ini. La 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 la. Bismillah. Bismillah. Celupkan. Aduh, aduh. Bismillah. Coba dia. Kalau dilamat, lama telat. Coba. Aku. Ini benar. Mana kan, mana? Aduh. Ada. Haji pai bumbunya. Ada celakan. Aduh. Ini suatu kesempatan atau penghargaan buat saya ya, bagi saya ya. Apa? Di undang mukbang sama Kang Wen. Asli. Aduh. Bahagianya minta ampun. Nambahin murah. Ya. Enggak, cabai ada bawang. Ah. Ngawak nih. Lalu. Ngawak. Salam. Bisa. Kalau makan oli kayak gini, biasanya inget-inget ke Lebaran. Biasanya orang Sunda tuh identik dengan oli ya, tiap Lebaran. Ada ajib ya. Kenapa? Saya ini tadi yang potongnya guys, yang potong si kelincinya, jadi pikiran saya jadi mual guys makan ini. Begitu guys, kalau saya mau makan daging terus
misalkan mau makan daging ayam, ayamnya hidup, terus saya yang potong, saya langsung deh makannya kepikiran. Jadi nggak menikmati kepikiran motongnya. Ajib. Abis sama dia mah, karena dia mah nggak motong dia mah. Wah, kalau saya mah kepikiran motongnya. Kalau ini abis, saya yakin kamu bakal jadi YouTuber terkenal. Amin. Biar cepet abis mah makannya kayak susana aja. Pilihan susana. 3, 4, 5 gitu. Ada kucing guys, saya kasih dulu kucing satu. Ya, coba. Pus. Nah. Beki. Coba begitu. Gak cepat habis lah. Di dahar kucing ya. Oh, pasti ya tuh. Nikmat. Wadaw. Yang satu masih nempel. Enggak, kerupuknya banyak. Kalau mau nambah ambil aja ya. Siap. Yang cengeknya enggak. Dagingnya alot. Kalau empuk aja ya. Ayo langsung kepikiran ya. Langsung kepikiran naon gitu. Cuaca hari ini indah banget guys, malam minggu. Panas terang. Buat anak muda cocok lah. Kita mah enggak layak ya malam minggu. Kalau kita mah enggak perlu ya? Enggak perlu. Malahan berharap hujan. Ayo bisa Kang Mimit. Subscribe guys channel YouTube-nya guys. Betul. Dia juga makannya sama guys kayak saya, makannya aneh-aneh. Kayak apa? Pohon apa? Pohon nanas. Pohon nanas. Pohon nanas dia makan guys. Nanti saya mau coba juga. Enak? Enak kan? Enak. Biasa yang muda. Kalau yang tua biasa alot. Pada nempel guys tuh. Ini kalau saya enggak yang bukan yang motongnya aja. Pasti ini habis sama saya sendiri. Ajib lah. Kepikiran soalnya euy. Bener kepikiran. Jadi kepikiran pas waktu ngebersihinnya tadi guys. Jadi oyang-oyang kayak. Guys, la 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 la. Ya, antum sate terus biar cepet habis lah. Ya. Jadi mual guys mikirnya. Gara-gara mikirin itu tadi pas ngebersihinnya. Antum Kang. Sok. Aduh.
sate atau daging pakai uli. Enak banget guys, emang emang cocok banget itu. Biasanya kan sate sama lontong biasanya, sama uli juga nggak kalah enak guys. Pokoknya mah mantul. Kurang. Ayo, 5 atau 5 di mana? Mati ir. Wah. Ini masih saudara saya guys ya. Dia masih ada hubungan saudara ya. Jadi dari apa ya? Dari paman apa gimana? Dari kakek, kakek, baik kakek, dari kakek buyut. Guys, insya Allah doakan tanggal 26 saya kambing guling guys ya. Amin. Mudah-mudahan silver play button-nya datang. Lenang nih. Lenang. Lenang. Kurang. Kurang. Enak guys. Istri saya gak mau tadi ngebersihinnya, jadi saya sendiri yang bersih. Yang harus jak kerupuk ini namanya. Lada. Ya, ini si ini teman saya Kang Mimin ini ya. Gak suka pedas, guys. Cuman semenjak dia lihat saya terus ngonten dulu ya, sering pernah ngonten ya? Sering ngonten dulu mah sama saya waktu di channelnya Kawan Seven. Jadi dia suka aja. Jadi makan nggak ada sambal tuh kayak gimana sih? Asli. Serasa nggak ada tulang rusuk. Lamun cek orang Sunda mah pos nu nyiram. Kudu aya nu lada wae. Aduh. Wah asli ini mah bener guys, bisa habis sama dia. Kenyang saya mah. Wih, keren. Keren apa lapar ya? Halus. Banyak para netizen yang sukanya itu makan dihabiskan. Makanya saya yakin kalau ini lu kalau ini lu, kalau ini bisa habis semua sama Kang Mimin pasti viral. Soalnya kan sering di netizen sukanya ya yang habis, yang mukbang itu habiskan jadi gitu. Kalau saya mah kalau udah kenyang udah saya mah. Mau habis mau enggak udah. Itu konten Aduh, saya. Enggak bakal habis kayaknya. Konten Tengah, saya begitu. Harus kena tripod. Enggak apa-apa guys. Ini di keluarga saya enggak ada yang suka, ada yang doyan. Mungkin kalau Kang Mimin enggak dilanjut, saya kasih kucing guys. Karena tetangga saya pun enggak ada yang doyan. Saya kasih kucing, tapi kalau Kang Mimin mau bawa pulang juga silakan. Buat anak. Capek enggak gayamnya? Capek. Alot guys dagingnya. Jadi serasa makan daging apa ya? Enggak tahulah. Soalnya saya baru kali ini makan sate alot banget ya. Oke guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Bantu subscribe, bantu komen, bantu like, bantu di share channelnya Kang Munir. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih.
Semoga kalian sehat selalu, panjang umur selalu, dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Sekian pamit undur diri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas.